Dalam satu riwayat, mengapa Kaabah tak mau bergerak bila ditarik oleh malaikat ke padang mahsyar? Kerana apa Kaabah tak mau bergerak? Kerana dia ingat ke Allah tidak panggil. Bila diberitahu bahawasanya inilah hari kiamat dengan perintah Allah, barulah bergerak. Itu pun hadis ni dhaif. Tapi boleh kita buat cerita. Faham? Jangan jadi akidah sudah. Apakah hikmat dibaca oleh lam yakunil lazina kafaru? Bila dibaca ayat lam yakunil lazina kafaru. Betulkah jika air yang kita minum tidak ditutup akan dijilat oleh syaitan? Ada orang kata tidak payah berdoa lepas sembahyang kerana dalam sembahyang itu sendiri telah ada doa. Betulkah pendapat tersebut? Azimat hikmat dibaca ayat lam yakunil lazina kafaru ni, kata setengah ulama, ayat ini dibaca ketika maknanya berjalan ke negeri musuh. Dan banyak lagi hikmat-hikmat dan tujuan penggunaan itu kita dah ingat lah.